diceritakan ketika berperang melawan Puri Mungi sekitar tahun 1740 Masehi, seluruh prajurit Puri dikerahkan untuk menggempur daerah Mungi. Untuk mempermudah jalur ke kerajaan Mungi, para prajurit mendirikan pemukiman di sisi paling utara daerah Peguyangan dan sekarang bernama Banjar Pangtebeng. Ketika sang raja memerintahkan untuk maju ke medan perang, seluruh prajurit yang terkenal dengan nama prajurit Badeng dengan menggunakan tanda benang tridatu dan sasap tampak dare yang diikat di lengan kiri maju tanpa menunggu datangnya prajurit dari daerah lainnya. Hasilnya, prajurit Peguyangan berada pada barisan paling depan dan Raja Mungi harus meninggal di tangan prajurit Peguyangan yang mampu menyerbu ke jantung kerajaan Mungi. Prajurit Peguyangan yang telah mampu membunuh raja dan menyelesaikan peperangan secara singkat tidak menghancurkan puri kerajaan Mungi sedikitpun. Sebagai tanda kemenangan, wilayah kerajaan yang sudah ditaklukkan juga tidak diambil alih. Akan tetapi para prajurit hanya merayakan kemenangan dengan membunyikan kul-kul bencingan Puri Mungi serta sorak-sorai suara kemenangan yang kemudian dikenal dengan nama Kukul-kul. Oleh sebab itu, di kalangan masyarakat Peguyangan, kemenangan tersebut selalu dikenang dengan slogan Menangkah Kalah Daging, yang artinya menang karena mampu membunuh raja serta menaklukkan kerajaan, akan tetapi kalah karena telah tidak mengambil wilayah kerajaan sedikitpun. Dengan konseptor Penglingsir Banjar Pangtebeng, komposer Iko Mangjuni Antara, penata gerak Iputu Wahyu Saputra dan Iketut Gurdita, koordinator Iwayan Sudiada, penanggung jawab Kelian Adat dan Kelian Dinas Banjar Pangtebeng, penyanyi, penjaji, Sekegong Dharma Kanti Suara Banjar Pangtebeng, Desa Peguyangan Kajen. Hadirin, mari kita saksikan bersama penampilan dari Sekegong Dharma Kanti Suara Peguyangan Kajen Banjar Pangtebeng, Kecamatan Denpasar Utara. Selamat menyaksikan.
Thank you.